aja opening lah. Aku kan dari channel buatannya si Enja Valen. Cepetan. Jangan lah. Itu tuh nama video tuh. Tawa-tawa tuh. Udah burung. Sobat kreatif, kembali lagi di channel Napatiles. Nah, kali ini kita segmen baru yaitu nostalgia. Nah, kali ini di depan kita nampak apa? Nampak gak tadi? Nampak. Waduh. Please tenang, guys. Nah, di depan kita ada mainan-mainan zaman dulu yang legendaris. Nah, jadi kita mau unboxing ini satu persatu. Ya. Oke. Okay. Jumping. Woi, dia. Nice ya. Belakangnya efek CGI. CGI belakangnya. Belakangnya sound effect. CGI. Kayak CGI. Apa? John Mayer. Jangan juga. Ya Allah. Oke, kita mulai unboxing dari yang pertama. Yang dulu. Serah. Dari yang paling kecil aja dulu. Dari yang paling kecil. Iya. Nih. Siapa yang mau buka? Kotak cincin. Ditebak dulu lah. Coba tebak apa? Tebak apa? Aku kotak cincin. Kalau aku tebak sih isinya ini kayaknya apa? Sabun. Tahu enggak tahu pikirannya apa? Udah aku bilang tadi. Tahu? Udah tadi. Kota cincin. Iya. Buka aja, aku buka. Apa? Buka. Apa? Asal ya? Iya. Adek, no. Sama mama. Dia masa mau bermobilan. Ya. Jadi ini barang ini barang-barang yang udah ada sejak lama gitu. Ya? Udah ada sejak, tapi ini baru loh. Ya. Oh, plastisin. Mainan aku pas buka mainin coba. Mainan aku pas TK. Iya ini. Nah, aku juga dulu senang ngemil ini. Dicemil dong. Lo gak siap tadi gue. Aku gak tahu kan, dicemilin aja jadinya. Yeah, oke, okay. Coba men. Gak bisa dibuka, harus bisa lah. Aku gak bisa. Kalau kita kebetul-kebetul nyelek gak kelamaan durasi. Nanti kan dicoba. Iya. Jadi di belakang ini ada keponakan-keponakan. Atau anak-anak mau buka? Nah anak-anak, coba. Tidak. Oh, tidak. Udah panas sumpah. Iya dia. Susah ya. Sekarang udah gak bisa lagi sih mainnya. Buka apa tuh? Buka. Otom-otomnya itu buka. Baunya udah gak kayak baulin kayak dulu. Dulu kan nyengat. Tapi kadang ada yang wangi. Iya langsung gitu. Merasa nostalgia gitu ya. Balik ke zaman-zaman. masih satu padahal loh. Iya aku langsung banget, teringat ya. Zaman-zaman kecil dulu. Paling sering main ini iya. Jadi orang-orangan. Kalau aku jadi cacing-cacing tinggal gini-gini aja. Aku jadi apa? Bola-bola salju. Nih anak-anak mau. Ini udah nanti netizen naik. Jangan dimakan ya. Kadang anak-anak mau dimakan. Oh. Jadi orang. Kalau anak zaman sekarang pasti Play-Doh ya. Iya, Play-Doh. Iya, Play-Doh. Nama plastisin ini. Ini buka. Senang orang tua. Oh, jadi orang, jadi nggak tahu, jadi amuba. Oke, okay, lanjut. Yang mana? Next. Udah. Oh, iya, udah. Sorry. Ini. Kasihkan. Yang ini. Kapan dibuka? Digigit loh. Jangan. Emang agak susah ya guys buka ya. Karena lengket itu ya. Kok kayak apa libe ya? Ya Allah, lama kali buka. Naca. Ribet. Yang ini. Oke, okay, next. Yang ini. Kita aja buka. Apa? Coba. Aku yoyo. Oh. Ya, sama-sama yoyo. Yeay. Yeah. Dari dulu enggak bisa main itu. Tahu enggak dia ada yang percaya-percaya iya, tuh. Tahu enggak yoyonya apa? Ini yoyo yang ini loh, yang di Space Tune itu loh. Iya, tahu. Yang dragon-dragon ya. Iya, enggak ada. Oh, tahu apa namanya? Coba main. Gak bisa, udah lupa. Purnawirawan. Gak bisa. Purnawirawan. PHL aja sudah jadi nirin ya.
Iya. Kayak bisa. Itu rahasia, rahasia perusahaan ya. Okay. Next, okay. Next yang mana? Aku mau yang paling besar sih. Enggak boleh nanti. Buka. Ya, buka lah. Ya. Coba dulu. Enggak tahu sama sekali. Dompet. Apa ya? Udah buka, buka aja. Ya udah buka aja lah. Bisa ditebak ya apa nih ya? Coba buka aja. Enggak tahu. Sama sekali hang off lu. Apa ya? Ini kerekam gak sih? Kalau gak kerekam kita bungkus lagi. Tunggu, tunggu. Apa ya? Ih, rapi kali loh dia bukanya. Ya Allah, rapi kali loh bukanya. Apa tuh? Ah. Wah. Ya Allah, ini yang yang dia naik ke atas lumba-lumbanya. Ini semacam Ini dulu kalau belum punya gadget pasti nanti ini kita buka dulu ya. Nanti dipencetin gitu kan. Buka dulu loh. Iya, kan. Oh, ini. Apa ini? Ini seru kali main ini, cuy. Di ya itu pencet. Oh, itu pencet. Bukan. Pencet itu enggak asus ya. Baru orang sih pada enggak tahu nih. Keren ya. Samsung loh ini. iPhone loh itu. Oh, Samsung. PSP. Kalau ini ya setelah ada ini ada mainan PSP. Iya, tunjukin dong. Dia dia masukkan cara mainnya. Cara mainnya ya tahu-tahu ada bola-bola. Kita harus masukin ini ke muncung loh namanya. Muncung. Ini tekan gitu. Seperti ini ya. Weh, dulu aku enggak bosan main ini. Jadi bisa durasinya 2 jam ini. Udah, oke. Okay. Next. Next. Nah. Aku mau yang ini ya. Ini kayaknya aku tahu deh ini apa. Iya dah, buka. Coba lah. Ular tangga. Kalian apa? Iya, betul. Betul. Kok aku yang nebak ya? Kok aku yang bungkus? Sama kah Sudoku? Sudoku. Oh, Sudoku yang di HP ya? Tada. Kalau ini mah masih ingat mainnya. Masih sekarang anak zaman sekarang pasti main itu di smartphone. Iya ada. Dia tidak akan merasakan bagaimana serunya main dengan papan itu. Iya deh, kayaknya THR-mu habis beli ini, Den. Habis juga lah. Ini dia, jadi ada galunya. Ganti-gantian. Tapi kalau dipikir-pikir lebih bahagia zaman kita dulu ya. Iya, iya. Ketika semuanya lebih praktis ya. Iya. Rasa kebersamaannya lebih dapat gitu ya. Dulu mau kuliah sekarang kasian kalian anak zaman sekarang. Kasian sekali kalian. Kalian tidak merasakannya. Sorry Anda. Kalian bukan umat kami. Kalian bukan golongan kami. Main engkle, main main guli, main karet, tentu buku. Alip cendol. Alip cendol. Petak umpet, saudara. Alip cendol. Tempat kami namanya alip cendol. Jadi ya, di tempat orang beda-beda daerah. Alip jongkok. Iya. Alip jongkok. Ayo, yang lagi. Tahu aku ya. Ini kakak ini. Oke. Okay. Ini apa? Baju itu kayaknya. Kok aku yang nanya? Aku tahu loh. Susah ditebak ya. Ah! Ini enak kali mainnya. Bubble gum. Coba ini enak kali mainnya. Bubble gum kan? Iya. Nanti kan ini udah ini udah di. Tapi kan ada kotaknya enggak sih seharusnya? Iya, sekarang dijualnya kayak gini. Dijual terpisah aku lagi. Dulu kan pakai kotak lisensi. Iya. Ini kalau misalnya udah diletupin gitu di mood. Aku juga. Harus kita praktekkan dong caranya gimana ya kan? Anak-anak zaman sekarang enggak bisa sih ini. Aku kok enggak bisa buka ya, Wes? Enggak tahu ya, mungkin anak-anak zaman sekarang udah enggak banyak yang tahu. Bisa tahu mainnya ini? Woy, aku enggak bisa tahu. Sorry guys. Bisa. Dia terlalu mendiskriminasi anak zaman sekarang. Dasar. Mama. Ih, Rin, kok ajaib kali bisa dapetin ini, Rin? Dijual loh di mana-mana tuh. Jadi itu ini tuh diempuk gitu dulu enggak sih? Tapi pahit ya. Jangan kotoran lah. Digigit. Blok. Sebenarnya keberhasilan dari memainkan ini apa sih? Diludah. Iya, diludahi gitu, diemut dulu. Oh iya iya. Terus ini tuh buat keberhasilannya apa? Dengan keberhasilannya gimana gitu? Besar, gitu. Bolanya sebesar. Itu keberhasilannya. Ibu kutu. Iya. Ibu kutu. Ibu kutu. Ibu kutu. Gitu. Aduh, seru kan. Udah, adek-adek. Nah, next.
Yang mana? Untuk sekarang gimana? Udah mulai nostalgia? Iya. Yeah. Oke. Okay. Bob, kau udah siap? Udah. Siap, Bob. Dia belum berhasil dari tadi. Oke, lagi. Kau Bob. Kau pilih. Kayaknya aku pingin yang ini lah. Yang mana? Yang ini. Buka. Apa ya? Itu beracun itu. Beracun. Itu adalah nggak pernah main ini. Itu apa? Ini apa sih? Masa kan gak tahu sih. Oh, dijual di SD. Ini di SD ku dulu kakek-kakek menjual loh. Jadi kan ini tuh di kopi gitu loh, Bob. Ya lo kok SD di mana, Bob? Aduh. Kamu gak tahu, Bob? Aduh. Wah, ini tuh. Jadi jangan yang gambar babi hit, jangan yang gambar babi hit. Ini gambar lo gitu nih. Ya, jadi itu, dia di kopi. Sumpah aku enggak tahu main sumpah. Ya Allah, gini loh, Bob. Apa-apa. Iya, dia kok seru sendiri ya, jadi kayak anak. Oh, bukan yang glitter-glitter itu ya? Enggak, ini yang di chat itu. Oh, kirain yang di glitter. Ini kalau yang ini aku juga enggak tahu. Ini sama di chat air. Sama kayak di glitter, tapi ini yang di chat. Kalau glitter itu kan di kopi gitu, iya. Terus dituang glitternya, terus iya. Diin, dia jadi. Oh iya. Kalau itu di chat gitu, nanti dikasih air. Ini udah lengket ya? Atau ini bisa ada ininya? Ya, kita tidak tahu cara memainkannya. Yang penting aku SD dulu main ini. Aku nggak tahu sih, jujur. Nggak pernah main ini. Aku pernah ya yang glitter gitu. Oh, nggak keluar. Karena mesti dikasih air deh. Iya, dikasih air dulu. Jadi kasih di mainan, dikasih air ya. Banyak sih, ada pilihannya. Itu sedih kan di aku yang glitter ini yang di paling warna pakai koin itu nggak tahu iya juga ada. Next aku ya ini dulu ya yang lagi aku sakit. Jadi ini adalah ini video yang paling awkward kayak awkward banget tapi seru kayak gitu. Ini mah kerjaan Bobby aja ya. Nah Bobby silakan. Aku dari dulu sampai sekarang nggak bisa niup balon. Aku sampai sekarang nggak bisa. Jadi dulu tuh aku pakai uang-uangan ini main monopoli. Sampai sekarang aku kayak mikir kan orang itu pakai uang asli itu beli uang palsu. Itu. Iya ya. Ya Allah. Kalau ini pasti teman-teman udah tahu lah. Ya. Cuma sekarang juga banyak. Iya. Ya, tapi jarang sekarang orang pakai balon yang itu loh. Helium. Tulisannya. Helium. Yang warna-warni yang agak-agak glowing ya. Nih, terus yang lebih tamu apa sih? Karena Naca, THR kalian, Nak. THR. Ya. THR ya. THR. Gak paham nih, Bos. Ya, siapa yang lebih besar kayak ada jarum enggak biar kita pecahin? Aku udah bisa lumayan. Aku udah dikutiup enggak bisa nutupnya. Diginiin enggak sih tarik gini aku. Nah, diginiin. Diginiin. Enggak. Gitu. Nah, gitu udah. Kok gitu kan nengoknya? Nah, ini balon sama uang jajan. Ini uang jajan sama balon. Nah, takut pun aku ya. Oke, lanjut. Next, udah. Gimana? Aku. Tuh abisin yang kecil. Ini. Bisa ngintur melalui sampai ada lampunya loh ini. Balonku ada 5. Bobby. Next. Garing sekali yang mau cringe. Mana Bobby? Bobby, ini dia ngajak kau ngomong. Hey, halo. Apa? Ya, coba ya. Gak mau, ini rumah. Ya, udah. Next. Terus aku membuskan dulu, ambil dulu lah. Om yang baik. Bisa pecah dengan pikiran saya. Apa yang dia lakukan? Masa aku bongkar lagi? Dia sih merah nggak? Merah. Ya Allah, mau pikir. Tapi ya, kalau misalnya udah tiup balon, terus itu ada kita, itu suara kita bisa berubah gitu, pernah nggak sih kalian bilang? Nggak bisa. Jadi, kena gitu. Aku tau kenapa anak nyaman dulu sering gondoan. Terpecahkan ya. Iya. Next, nah, sama mama sana. Minta embusin sama mama.
Kayak mana? Mana? Pilih kalian. Oh, aku lagi. Ini dulu deh. Iya. Boleh enggak sih? Boleh, boleh. Yang besar-besar gini. Kayak penasaran nih sama yang besar-besar gini kan? Iya. Rapi kali ya buka ya. Aduh, men. Apa tuh? Gila ini. Oh. Tanku ini. Ya Allah. Ya. Kecil yang tahu pasti tahu apa. Ya Allah. Tamiya. Tamiya, Tamiya. Yoi. Kan ada Tamiya Gochi kasih nanti. Aku tahu enggak ada. Tahu lagunya? Bersatu dengan angin. Kan gitu. Satu dengan angin. Jadi angin, men. Nanti. Bersatu dengan angin. Jadi garing banget. Tapi ya. Buka. Dulu pas aku dulu sunatan tuh kan. Serius, kan dapat duit tuh. Semua sunatan itu aku beliin Tamiya. Sumpah. Nah, harganya sekarang 20.000 dulu. Dulu satunya 2.000-an. Kalian enggak bisa enggak beli. Lupa sih aku harganya berapa. Cuman dulu ada yang dijual dengan dinamo terpisah. Iya, ada. Oh iya, dinamonya ntar dicabutin. Pokoknya dulu aku sempat punya spare partnya tuh lengkap. Dan mobilnya, Tamiyanya banyak. Terus, karena aku main Tamiya terus, dibuang deh foto itu. Dan aku langsung stres. Dibuang Tamiya stres? Iya dong. Anak zaman duit, now ya. Duit sunatan men, habis. Buka. Masih mana ya. Bentuknya sekarang? Dan dia bentuknya nggak bakalan tunggu, tapi ini pasti udah susah dicari. Dan harganya aja udah 20.000. Ini yang langsung jadi apa kita rakit lagi ya? Oh, rakit lagi dong pasti. Oh, dirakit sama ininya juga ya? Apanya? Kalau rute perjalanannya apa? Rute perjalanan? Ring. Ini tinggal ringnya lagi. Apa? Rute perjalanan. Jalannya itu. Iya. Iya, itu emang dirakit juga. Juga dirakit sendiri kan? Dia jual terpisah juga itu. Dulu itu kan jadi ada tandanya di sini. Jadi kalau mainan dulu itu apa ya, ngasah kreativitas kita. Kita emang harus berjuang dulu baru bisa main. Bener tuh. Kira. Dari semua mainan tadi kan kayak gitu. Ini ngomong dulu. Enggak yang sekarang serba praktis ya. Ini ngembus dulu. Iya, ini ngembus dulu. Semuanya berjuang dulu. Udah gitu beli mainannya juga nabung-nabung dulu. Iya. Oke, next. Nanti aja ya. Kami biar terus datang kepada mereka. Iya. Next. Aku mau yang ini. Ini ya, kita buka. Wih, gils. Ini yang mana ya? Ini sekarang kalau di HP namanya Tetris. Kalian main nggak sih? Iya nggak sih Tetris? Free game. Iya, ampun ini seru kali. Tadi mana baterai? Oh, itu ya baterai. Itu sekarang dijual di HP nggak sih? Iya. Ini. Sekarang zaman sekarang Supreme. Game mode ya? Iya, game mode. Tapi nggak game mode dulu. Iya, udah banyak udah. Iya, suaranya dong cuy. Karena cuma Tetris luar tangga. Iya, betul. Ini seru banget. Ini seru sih. Tuh, ada level-levelnya A, B, C, D. Aku dulu bisa seharian main ini nggak bosan. Sama. Sekarang seharian main HP. Gadget dong. Tuh, pokoknya kayak gitu mainnya. Di on-off. Masih monokrom banget ya? Banget. Ini susah loh ini nyarinya sekarang. Oke, lanjut. Yang mana, guys? Jadi sampai sekarang udah seberapa nostalgia nggak kalian? Sekian persen lah. Sudah berapa nostalgia nggak kalian? Lumayan lah. Mengobati. Jadi dia mengobati benar. Ringan akan masa kecil. Next. Oke, next. Siapa apa yang mana? Oh ini kali. Dia urutan ya kan. Kita udah lihat itu tadi. Enggak asik dong, kalian udah pada tahu belum? Enggak, aku juga enggak. Cuman aku yang tahu, bukan aku yang buku. Oh iya. Aku dapat. Kok jadi dapat. Aduh. Kok dari tadi? Dia dari tadi dapat mainan cowok terus. Seakan-akan tahu. Apa tuh? Arti Yu-Gi-Oh. Ya Allah. Dulu masih yang cowok-cowok demen nih, koleksi. Iya. Kalau cewek-ceweknya binder kampus, iya. Cowok-cowoknya itu langsung. Cewek-cewek juga guli-guli yang aku mana melihat tuh nggak ada. Iya guli. Merek. Bahasa sini di Malaysia lah ya. Bahasa sininya juga guli ya. Guli. Ya Allah. Itu cantik kali. Nanti sampai
kayak pakai uang lagi dibayarnya maunya. Betul. Misalnya yang satu kartu kalau misalnya cantik dibayarnya pakai dua kartu yang jelek. Iya. Old banget ya Bob ya. Nostalgia dia. Kangen aku zaman-zaman aku SD. Sekarang hidup tak semudah itu. Ya. Hidup tak semudah itu. Bagi ini berat kawan. Bagi yang masih anak-anak nikmatilah, jangan main gadget terus. Dengar itu. Jangan main gadget terus. Next. Makan deh ini ya. Coba ini ya. Belakangnya. Habib Rizik. Waduh, politik ya, jangan politik ya. Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka. Kita bahas itu. Ini kita buka ya. Baru aku bilang. Baru aku bilang dong. Cepat Tinder dong. Bukan Tinder tuh gila, BBBP ya. Aku kirain OBP. Ih, seru banget. Cewek banget. Jadi dilepas gitu kan. Apalagi yang princess. Turun. Oh, sekarang tebal gitu ya? Iya. Iya. Dulu kan jadi, yang kepalanya gampang copot gitu sih. Jadi, jadi dulu kalau misalnya ini kepalanya copot bisa diaman sama kawan sampai seminggu. Iya. Nyopotin kepalanya doang. Kepala aku copot. Ya kepalanya. Di hacker. Di hacker. Iya, di hacker. Kalau cowok enggak ngerti ya. Ngerti dong aku. Nah, aku juga dulu sering main ini. Nanti bikin kursi-kursi gitu dari Iya. Dari kertas dibuat terus buat rumah-rumahannya. Ini dia kayak gini. Tempat tidur. Kalau orang ceroboh nggak bisa main ini sih. Itu. Coba pakai bajunya. Pakai baju ini baju bel. Ini lah. Kain baju belnya. Baju bel. Ini kita rebutan gitu ya. Excited sekali. Ini mana ini? Wih, aku dulu rela nggak jajan makanan biar pulang sekolah bisa beli ini. Di SD. Esensinya main ini untuk wanita mereka bisa merasakan rasanya jadi princess kali ya. Nah kalau di zaman sekarang ini tuh kayak dress up nih. Iya. Oh game dress up. Sekarang mah nggak asik semuanya ada di sini. Semuanya ada di gadget. Tapi untuk mereka mungkin tuh asik kali. Iya. Dulu kita mendapatkan kebahagiaan sendiri. Ini ribet, sumpah ribet. Tapi asik. Oh, jadi princess nanti tinggal dibuat rumahnya. Rumahnya. Tapi bener banget sih ya. Dengan main-mainan kayak gini kita jadi ngajarin prosesnya gitu ya. Iya, jadi bayangin aja. Tahu gak sih ini segini. Aku gunting-guntinginnya gimana? Ini kan ada nih. Ini kan mending nih ada dibuat ininya ya. Karakter apa sih template-nya ya? Template. Nah, yang ini yang aksesoris ini enggak ada ininya, guys. Jadi kita potongin. Jadi aku harus hati-hati teliti anak bayangin anak-anak itu motongin kayak gini gitu. Emang semuanya pakai proses. Bayangin dulu enggak kayak gini dulu lebih tipis lagi. Lebih tipis. Iya, karena dulu mungkin banyak minatnya jadi mereka menghemat kertas. Benar. Nah, nih. Nih dia seru kali nih. Next, lanjut. Cito. Ini dong, ya. Aku lagi nih yang buka. Iya. Terlalu hancur gak? Bacot. Maaf ya, udah ujur. Udah ujur. Apa nih? Apa nih? Apa tuh? Apa tuh? Terjun payung, bos. Terjun payung. Apa ya? Terjun payung. Iya. Terjun payung. Nanti kalau mau ngembangin ini ambil lari gitu loh. Iya. Ini bisa online semuanya? Enggak. Iya sumpah. Semua ada. Ini susah loh sekarang. Di Siantar tuh masih ada di Pajaora. Oh iya. Gila dicari. Berarti beruntung lah menjadi orang Siantar. Iya. Hari ini harus kita apresiasi sih bisa nyari semua barang-barang ini. Ini susah sih ini. Ini aku gak nyangka kalau ini masih bisa didapetin. Iya aku juga. Ya ambil lari itu. Buruan dong buat bukannya. Buruan. Tuh, dikembangin dulu. Oh, klasik kresek dong. Setelah, gitu. Ya, dari ketinggian. Set, baru sambil lari. Kalau dia udah kembang, lari gitu. Ya, gak tahu ya. Ece tahu? Gak tahu. Terus kalau misalnya udah koyak. Koyak. Harus pandai-pandai milih sih. Harusnya kayak gini kan? Ini enggak rusak, cuy. Kitanya aja yang udah enggak tahu jadinya. Dari atas. Gini. Iya. Enggak ada yang rusak, kita yang goblok. Tuh. Kayak gitu dia dari
atas kursi gitu kan. Terus ini yang paling sebel main ini, ininya nanti gelirit-gelirit jadi enggak bisa dimainin lagi. Terus siapa terjun payung? Spider-Man. Spider-Man setelah tamat dari Avenger, guys. Jadi sekarang ini kerjanya. Tuh. Yeay, sekarang kita buka yang paling besar. Apa nih ya? Selancar kali ya. Selancar. Tembak-tembak. Tunggu. Aku tahu ini. Tahu apa? Nggak tahu. Tahu. Tahu dong. Ya teman-teman kayaknya udah pada tahu nih. Kalau untuk sebesar ini sering dimainin berdua biasanya ya, berdua ya. Berdua? Tapi bisa rame nggak sih? Aku nggak tahu. Aku nggak bayang sama sekali sama berdua. Berdua ya? Berdua. Jadi kayak emang ada. Emang ya gitu harus. Iya ada iya. Bijinya gitu nanti mainin ya. Biji-biji kecilnya. Aku tahu dong. Sekali. Jadi dia bukanya sambil. Nah. Ini dia. Ini sekarang Mike. Ini sekarang udah cantik. Kalau dulu cuma ada warna hitam doang. Ini dari plastik ya. Itu dari kayu. Itu lebih lawas ya, lebih lawas banget. Oh, oke, okay. Ya ampun rindu. Aku jadi bantu. Iya, kalau misalnya bijinya hilang, aku ngumpulin itu loh. Gede batu. Yang merah-merah itu ada yang merah-merah kecil. Oh, itunya. Itu. Iya, ini aku bilang kayu. Oh, jadi biasanya lebih ringan ya. Sekarang kalau gajinya kamu udah 12.000. Kalau sekarang bilangnya apa? Dulu bilangnya gaco ya. Gaco. Gaco itu main kartu-kartu itu. Iya, tapi ini pakai gaco juga. Oh, jadi iya. 7 7 7. Itu saya 7 7 7. Kamu tahu lagi tengnya. 7. Jadi nanti nih cara maininnya yang menang tuh yang paling banyak ngumpulin di lumbungnya ya. Iya. Sekarang udah ada di internet juga sih game. Iya, dan sudah ada di internet. Please Google, jangan semua game itu lo taruh di gadget. Jadi anak-anak nggak tahu esensinya. Jadi tinggal pencet-pencet doang udah. Kalau ini esensinya apa nih, Woy? Ya, esensinya itu seru gitu. Ngerasain biji-bijinya ini kan agak kasar-kasar gimana. Iya, belajar gitu. Ngitung sih. Belajar ngitung. Sambil kita belajar ngitung. Satu, segini dua, nanti kalau nembaknya banyak, tiga, itu baru, iya aku nembak. Gitu. Iya. Yeah. Seru sih, seru banget ini. Seru sih. Seru sih. Jangan pernah main ini. Pernah main ini. Oh, sekarang mah pasti bisa dihitung lah berapa orang. Tapi sekarang kalau nonton film hantu sering ada di film hantu gitu. Iya kan, jadi kayak yang old ini kayak emang jadi ini bobo-nya hantu-hantuan. Nah, nggak tahu sih kalau kota lain itu masih banyak nggak sih, di Jogja masih banyak nggak sih di Jogja itu yang aneh main-main game-game yang lawas-lawas gini. Kurang tahu sih aku. Kalau di Pekanbaru, kalau di kota-kota besar biasanya sih ya, bukan cuma di Pekanbaru, di Jakarta juga kemarin kalau ketemu anak SD atau anak SMP udah berdua mabar. Iya. Mabar. Welcome to Mabari. Abi. Rinjal. Kasihan. Iya, kasihan banget. Tahu enggak sih kemarin yang ada orang mudik, woi? Dia itu sebesar si Karisat dan dia nangis-nangis di kampungnya karena dia nangis ke bapaknya. Enggak mau mudik, enggak mau ke kampung, enggak ada sinyal. Ya Allah. Dia enggak bisa pakai WiFi. Sayangkan ya. Di sini enggak ada WiFi, enggak bisa main apa-apa gitu. Padahal kita dari tadi bukain banyak banget kan mainannya. Nah, jadi selagi kalau kota kalian itu masih menemukan mainan-mainan seperti ini, manfaatkan mulailah kayak dibudayakan lagi mainan-mainan. Dilestarikan kembali ya. Dilestarikan kembali. Kalau ini bagus. Coba bukan kalau juga perkembangan mata untuk mereka bagus. Iya. Coba kalau main HP doang, mata sakit. Terlalu instan, jadinya enggak diajarin ini kan berjuang. Dengar tuh, Ca. Semuanya pakai proses. Aja. Semuanya pakai proses. Semua mainan dulu pakai proses gitu ya. Iya. Gimana okay. Kita tatap muka sama kawan? Bener, iya itu jadi kita nggak ini nggak anti sosial jadi. Intinya sih kita nggak menyalahkan perkembangan. Iya nggak perkembangan. Emang itu udah kemajuan, udah zaman. Ini. Cuman ya cara menyikapi dan menggunakannya aja sih. Balik ke orang tuanya lagi sih sebenarnya. Oke, jadi sudah seberapa nostalgia ke kalian? 1 sampai 10? Wah, kangen deh. Tak terkata-kata. Infinity ya. Infinity. Oke, mungkin
next time bakal buat lagi kayak gini-gini. Masih banyak ya main-main yang legend, masih banyak yang masih iya, yang belum. Iya, kemarin tuh aku nyari ini lagi buku. Tahu enggak sih zaman kalian buku-buku horor? Iya. Petruk Gareng. Terus sekarang terus itu tahu enggak? Ada. Ya Allah, Petruk Gareng itu yang kecil-kecil. Terus kalau dulu tuh ada Gemes makan buku serial itu, buku serial horor. Jadi kalau kita nonton tuh pengen tobat aja bawaannya. Serial azab. Bayangin dong masih kecil udah di dalam makan-makan itu ya. Iya, tahu-tahu masih kecil udah ya. Terus ada gambaran yang kecil-kecil segini-segini gitu. Tapi bukan laser-laser. Kemarin kok coba nyari itu. Iya, tapi abis. Pokoknya sangat mengajarkan banyak faedahnya lah kalau misalnya permainan khas kayak gini. Oke, guys. Oke. Baiklah, mungkin sekian unboxing kita kali ini yang tidak jelas. Yang dari tadi. Tapi semoga kalian menikmati. Banyak. Ya, tapi semoga kalian menikmati. Dan apa? Dan bisa mendapatkan pesan yang kita sampaikan. Iya. Kalau misalnya mau mencongkok masih boleh kok mencongkok. Ada itu mencongkok ya? Congkak, iya. Congkak atau congkak ya? Namanya congkak atau congkak? Congkak. Ya, whatever. Dah. Oke. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Oke. Jadi teman saya siapa? Iya, pamitan dulu. Saya Bu Peter Mondamani undur diri. Saya Alivia, kami mengucapkan minal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Karena masih hari raya kan ya, Iya, oke.